Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, teman-teman, kita balik lagi ke showroom Indo Mobil Indo. Nah, ini showroom yang jualan mobil-mobil fast moving, mobil-mobil yang menengah ke atas juga, teman-teman. Cari Innova, cari Fortuner, baik itu diesel, baik maupun bensin. Di sini bakalan dikasih harga terbaik ya, Pak Riki ya? Betul sekali, Om Andre. Kita akan coba cari tahu. Dan di sini ada dua lokasi showroom. Kita kembali lagi bareng jagoannya langsung. Ketemu lagi bareng Pak Riki. Apa kabar, Pak Riki? Baik, Om Andre. Sehat, Pak Riki ya? Sehat, Om Andre sehat juga selalu, sehat. Ya. Amin. Semoga dagangannya lancar, Pak Riki. Amin, ya. Pak Andre. Penonton semua juga selalu diberikan kesehatan pastinya, teman-teman. Pak Riki, jadi ya, buat penonton kita yang ya, mau datang ke showroom, ya, alamat lengkap ada di mana, Pak? Kita berada di Indo Mobil Indo. Siap. Taman Surya Permata, Blok F2, nomor 1. Nomor 1. Ya. Teman-teman cari aja di Google Map. Indo Spasi Mobil Indo pastinya langsung ketemu ya, Pak Riki. Betul ya? Betul sekali, Om Andre. Atau silakan telepon dan WA Pak Riki langsung. Baik. Di nomor telepon berapa, Pak? Di 0852-8325-5861. Yeah. Oke. Okay. 0852-8325-5864. Itu yang kedua, oke. Okay. Ada yang satu lagi, 0811-3105-4754. Ada tiga nomor telepon, dan biar gampang kita simpan, ada di atas video dan di deskripsi, Betul, Pak Riki. Betul, dan ya, ada satu lagi di IG kita, Om Instagram, Andre. Instagram, apa kita, tuh namanya, Pak? Kita di indo.mobilindo. Indo.mobilindo, teman-teman. Ya, oke, jadi buat teman-teman yang beli mobil di sini, cash kredit tukar tambah boleh ya, Pak? Boleh ya? Sekali, Om Andre. Silakan nanti bisa dibantu, ya, atau yang ingin beli mobil secara online juga tinggal telepon dan WA Pak Riki langsung ya. Betul, Om Andre. Oke, Pak Riki, kita langsung aja kali ya. Baik, Om Andre. Kalau showroom buka dari jam berapa, Pak? Kita dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 ya? Ya. Kalau di luar jam tersebut, janjian aja janjian ya? Janjian boleh, kita terus menunggu customer. Toyota Alphard, Pak Riki. Baik, ini Toyota Alphard tipe G 2018, Om Andre. 18 ya? Ini udah pilot seat, double sunroof ya. Oke. Okay. Kita buka di 755 juta. Nah, yang ini 755, yang mau nego lagi silakan ketemu langsung Pak Riki ataupun timnya, nanti boleh telepon ya, Pak ya. Betul. Silakan nego. Kasih DP berapa, Pak Riki? Murah aja, Om Andre. Siap. 25 juta. 25 juta langsung bawa pulang mobil, Pak Riki. Betul, Om Andre. Oke, di belakang. Di belakang itu kita ada Innova 2000 cc tipe Q warna 2019, putih. Om Andre. Betul. Ya. Bensin. Bensin. Warnanya putih. Oke. Okay. Itu udah ada TV di tengah, sudah dimodif, dan captain seat. Udah kursi captain seat. Sudah captain seat. Itu tipe tinggi sebelum Venturer, teman-teman ya. Betul. Harganya berapa, Pak Riki? Kita kasih di 235, Om Andre. 235. Iya. Dapatnya tipe Q, teman-teman. Betul. Innova Reborn yang tipe tinggi dan transmisinya Matic ya. Matic. Kasih DP berapa, Pak Riki? Kita kasih 25 juta aja, Om Andre. 25 aja 25 ya. Oke, okay, teman-teman. Silakan dinego. Yang ingin cari angsuran di 5 juta atau 4 juta, tinggal disesuaikan dengan DP-nya aja, Betul, Pak Riki ya. Om Andre. Dan ada Fortuner juga, ada Pak Riki. Fortuner. Itu Fortuner tipe GR warna putih 2022, Om Andre. Yang baru. Yang baru, CC betul. CC yang berapa, Pak Riki? CC-nya itu 2,8. Yang 2800. Iya, model betul, yang terbarunya ya. Sudah full option. Oke, teman-teman. Iya. Coba harganya berapa, kita Pak Riki? Kita kasih buat 455 aja, Pak Andre. 455? Iya, betul. Hematnya lumayan jauh. Harga betul, baru kan 630-an. Betul. Jadi 455 nego ya. Nego, Om Andre. Masih kasih DP berapa, Pak Riki? Kita kasih 45 juta aja, Pak Andre. 45 juta. Silakan langsung bawa pulang, bawa ya. Bawa pulang, Om Andre. Yang mau kredit gak usah lama-lama, prosesnya berapa hari, Pak Riki? Sekitar 2-3 hari udah bisa, Om Andre. 2-3 hari, kita asalkan cepat, data lengkap, langsung betul, ada keputusan, Pak Riki ya. Betul, Om Andre. Kita lanjut ya, Pak Riki. Kita lanjut, ada Nissan Elgrand di belakang, Om Andre. Tahun? Tahunnya 2017, 2500cc HWS ya. Highway Star. Betul. Warnanya hitam, udah captain seat. Kita kasih di harga 275, Om Andre. 275 ya. Iya, kebetulan dapat warna hitam juga. Betul. Warna favorit ya, warna Pak Riki. Favorit. DP-nya bisa berapa, kita Pak Riki? Kita kasih di 40 juta, Om Andre. 40 juta 40 ya. 40 juta. Yang betul, menarik harganya cuma di angka 275 dapat mobil. 40 juta. Dua berapa? Iya betul, 275. 275. DP-nya di 40 juta, betul, dapat mobil semewah Alphard, iya, tapi harganya terjangkau, betul, teman-teman. Di depan kita ketemu Alphard lagi, Pak Riki. Ada Alphard itu 3500cc, tipenya Q ya, Om Andre. Oke. Okay. Q 2017, warna hitam, captain seat, sudah full option. Sudah tipe paling tingginya, teman-teman. Iya. Harganya berapa, kita Pak Riki? Kita kasih 625 aja, Om. 625 Andre. Ya? Iya, betul. Modelnya yang udah baru ya? Sudah baru. Yang udah model Transformer, teman-teman, betul, teman, ya? Betul. DP-nya berapa, Pak Riki? Kita kasih 60 juta, bawa pulang, Om Andre. 60 juta, bawa pulang. Bawa pulang. Itu dapat tipe Q, betul, tipe yang paling tingginya. Tinggi. Betul. Yang ini tipe G ya?
Ya, ini tipe G 2500cc, sudah pilot seat juga 2019, Om Andre. Ya, ini tahunnya lebih muda, betul. 2019, Pak Riki ya. Betul, Om Andre. Oke, harganya berapa kalau kita yang ini? Kita kasih 805 juta. 805 juta, betul. DP-nya? Lebih tinggi dikit, 90 juta. 90 juta? Bawa pulang. Bawa pulang? Ya. Jadi yang 2016 ada, 2018 Q ada, betul. 2019 G juga ada ya? Betul, Om Andre. Datang ke sini, pilih-pilih, test drive boleh, Pak Riki ya? Boleh sekali, Pak Andre. Kalau perlu bawa mekanik, dipersilahkan, boleh, teman-teman ya. Boleh, Pak Andre. Alphard lagi, Pak Riki? Selanjutnya ada Alphard 3500cc, tipe Q 2017. Yang ini 2017? 2017, betul. Oke, interiornya warna hitam interiornya ya? Interiornya hitam, iya betul. Sudah full option ya. Harganya berapa, Pak Riki? Kita kasih 625, Om Andre. Yang ini lebih murah. Betul. 625. DP 25 dapat nih? DP masih berat. Berapa? 60-an lah. 60? Iya, 60. Data bagus 50 boleh kali ya? Boleh sekali, Om Andre. Silakan datang ke unit ya, Pak Riki ya. Betul, Om Andre. Dapat Alphard tahunnya 2017, teman-teman. Hyundai Stargazer, Pak Riki? Hyundai Stargazer itu tipenya Prime 2022 ya, Om Andre. Tipe paling tinggi? Tipe paling tinggi, okay. Betul. Kita kasih di 195, Om Andre. Wow, 195? Iya, menggiurkan harga. Barunya 300 lebih, teman-teman ya. Dia mesinnya 1500cc. Betul. DP-nya kasih berapa, Pak Riki? DP kalau untuk penggemar Om Andre, kita kasih 20 juta aja, 20 bawa pulang. Juta bawa pulang, ya, teman-teman ya. 2-3 hari mobil langsung dikirim, teman-teman betul ya. Betul sekali. Oke, nah, ya. Pak Riki, booking fee-nya berapa dulu ya kalau mau proses? Booking fee kurang lebih di 30 juta masih oke sih. Masih boleh ya? Masih oke. Oke, yang penting datanya kirim dulu, Pak Riki ya. Iya, betul. Kita lanjut, Pak Riki, di belakang. Kan ada mobil apa lagi, Pak? Terus ada Altis 2018, Om Andre. Oh iya, warna hitam tuh, teman-teman. Warna hitam, ya, kita kasih di 165 aja, Om Andre. 165. 165, betul. Altis seharga Vios, teman-teman, betul ya. DP-nya berapa, Pak Riki? DP kita kasih 30 juta. 30 juta? 30 juta aja. Mesinnya 1800. Betul. Tadi Altisnya tipe apa, Pak Riki? Altisnya itu tipenya Matic 2018 G. Tipe V? Oh, tipe G? V, sorry. Oh, tipe V? Tipe V. Oke, yang tipe tingginya. Oke. Okay. Ada Innova ya, Pak Riki, ya? Innova tipe G diesel. Iya. 2021, okay. Itu di harga 295. Yang Mandi. 2021 berarti yang model baru ya? Model baru, grillnya, betul. DP-nya berapa, Pak Riki? Kita kasih 30 juta aja. 30 juta. Ya, itu diesel ya, Mandi. Diesel, teman-teman. Diesel. Yang mobil terkenal irit, betul. Tapi tenaganya juga enak, Pak Riki ya. Betul sekali, Mandi. Oke, kita lanjut lagi, Pak Riki. Ada Alphard. Alphard itu 2018, ya. 2500cc, tipenya G warna hitam, Om Andre. Oke. Okay. Itu kita kasih di 755 juta aja. Yang itu 755? Iya. DP-nya berapa, Pak Riki? DP kurang lebih 80 juta, oke. 80 juta ya? Iya, Om Andre. Banyak loh di sini pilihan Alphard, teman-teman. Jadi kalau bingung cari Alphard, coba aja mampir ke Indo Mobil Indo. Betul sekali, selain Om Andre. Alphard juga ada Camry ya? Ada Alphard lagi di belakang, oh, Om Andre. Alphard lagi itu ya? Iya, okay. Tipe G 2017. Iya. Kita kasih di 575 aja. 575? 575. 2017 2000. Kan udah transformer juga ya? Betul, sudah, Om Andre. DP-nya berapa? DP kita kasih 80 juta, Om Andre. 80 juta? 80 juta. Oke, teman-teman, 500 jutaan. Teman-teman yang punya budget beli Innova baru, betul. Ada pilihan bisa punya Toyota Alpha. Betul. Lanjut lagi, Pak Riki. Lanjut, ada Camry 2500 tipenya V. Ya. Tahun 2019, Om Andre. 2019. Sudah sunroof ya, udah electric seat juga. Sudah sunroof, itu tipe yang tinggi, teman-teman. Ya. Harganya berapa, Pak Riki? Kita kasih 325, Om Andre. 325 ya? 325. Dapat Camry-nya yang model baru, dan betul. Tipenya dapat tipe V. DP betul. Kasih berapa, Pak? DP 40 juta, Om Andre. Bawa pulang ya? Bawa pulang. Oke, ya. Teman-teman. Kita lanjut lagi, Pak Riki. Baik, ada Foxy 2000cc 2018 ya. Di belakang, 2018 di belakang ya. Sudah double sunroof, okay. Kita kasih 265 juta. 265? 265. 5, okay. DP-nya kita kasih 25 juta aja, Om Andre. 25 juta aja ya. Juta. Kalau iya. Foxy kan alternatif dari Alphard, harga terjangkau, betul. Tapi konsumsi BBM juga irit ya. Irit, sangat irit. Siap, ada Lexus ya. Juga ya, Pak Riki ya. Kita di belakang ada Mazda lagi. Bukan, Mazda ya. Mazda CX ya, CX-5. CX-9. CX-9. Iya. Oke. Okay. Itu 2018 warna putih, itu kondisi istimewa. Oke. Okay. Mulus banget, Om Andre. Berapa harganya, Pak Riki? Kita kasih di 365. 365 ya? 365. Dapat Mazdanya CX-9 yang baru, betul. Sudah Sky Active. Sky Active, betul. Kasih DP berapa, Pak Riki? Kita kasih 70 juta bawa pulang aja, 70 Andre. Juta ya? Iya, betul. Waduh, dapat mobil paling mewahnya Mazda. Betul. Dengan harga tadi di 365. Iya. Seharga Innova aja, teman-teman ya. Betul, Om Andre. Oke, ada Lexus. Lexus RX 300, RX 300 2019, Om Andre. 2019. 2019. Oke. Okay. Kita kasih di 665 lah. 665. 665. DP-nya berapa, Pak Riki? DP kita kasih murah, Om Andre. 65 juta aja. 65 juta. Betul. Sekarang juga langsung bawa pulang mobil. Betul. Nah, ini Toyota Alphard.
Alphard ini 3.5 tipenya V 2012. Om Andre. Interior masih full ori ya, Pak Riki. Betul, ya. Betul. Berapa Pak harganya? Kita kasih di 265, Om Andre. 265. DP-nya di Dikasih 40 juta aja. 40 juta ya. 40 juta. Jadi penonton kalau mau kredit di sini, mau tenor 4 tahun, mau tenor 5 tahun, 6 tahun boleh ya Pak Riki? Boleh sekali Om Andre. Tinggal disesuaikan aja. Betul. Cari hitungan yang terbaik ya Pak Riki ya. Betul sekali Om Andre. Nah, ada HR-V. HR-V tipe E ya Om Andre, 2021 ya. Warna hitam. Kita buka di 215 juta. 215. DP-nya betul. Berapa Pak Riki? DP-nya 30 juta aja Om Andre. 30 juta aja iya. Bisa punya Honda HR-V ya Pak Riki. Betul, ya. Betul Om Andre. Oke, kemudian di ada sini Alphard ada Alphard. Alphard di belakang itu tipe G 2021 warna hitam. Betul. Kita di harga 895 Om Andre. 895 penonton, DP-nya betul. Berapa Pak Riki? DP 100 juta Om Andre. 100 juta. Langsung bawa pulang mobil teman-teman. Betul. Di paling belakang Pak Riki ada mobil apa? Paling belakang ada Altis Om Andre. Ya. 1800cc tipenya V ya. Tipenya V. Tipe V okay. Tahun 2020. 2020 teman-teman. Harganya berapa Pak? Kita kasih di 255 Om Andre. 255. Iya betul. Altis 2020 DP berapa Pak? DP murah aja Mandre, 25 juta. 25 juta gokil. Penonton bisa punya iya. Corolla Altis ya Pak Riki. Betul ya. Sekali Mandre. Oke teman-teman kita lanjut Pak Riki. Kita lanjut ada Camry. Kita ketemu G. Camry lagi. 2019 ini, warna hitam Mandre. Tipe G-nya ya. Tipe G betul. Oke harganya berapa Pak Riki? Kita kasih di 265 aja Mandre. Dengan DP? DP 30 juta aja. 30 juta. 265 bisa punya Camry. Dan ini modelnya yeah. Yang paling baru paling ya. Paling baru, cocok siap. Eksekutif muda. Cocok buat eksekutif muda. Ini mobil yang nyaman, tapi perawatannya cenderung lebih mudah, teman-teman ya. Betul. Honda Accord juga ada. Lanjut Accord 2400cc 2018, Om Andre. Ya. Di harga 265 aja. Yang ini 265, Pak Riki. Betul. Kasih DP berapa, Pak? Kasih DP 30 juta aja, Om Andre. 30 juta? Bawa pulang. Bawa pulang iya, ya? Iya, betul. Oke, ini VTIL ya? Betul. Tipe yang paling tingginya, tinggi. Teman-teman. Kita ke samping. Baik. Pak Riki masih punya Lexus lagi. Kita ada Lexus lagi nih, Om Andre. Siap. Lexus RX 300 2019 warna putih. Oh, tadi hitam yang tadi ini putih hitam, ya. Tadi hitam ini putih, betul. Oke, harganya berapa yang kita ini? Kita kasih di 665, Om Andre. Oh, sama. Sama, harganya. Kita samakan. Tinggal dipilih ya. Aja ya. Betul. DP-nya berapa, Pak Riki? DP kalau bawa pulang ini hanya 80 juta, bisa bawa pulang, Om Andre. Oke. Iya. Tinggal penonton sukanya yang warna mana. Iya. Kondisinya sama-sama bagus. Tahunnya sama-sama di 2019, teman-teman. Betul. Oke, ada Toyota Fortuner Pak Riki. Fortuner VRZ 2021 TRD. Dua TRD? TRD, oke, betul. Itu diesel ya jelas ya, teman-teman. Iya. Harganya berapa, Pak Riki? Kita kasih di 405 aja, Mandre. 405, betul. DP-nya? DP 50 juta. 50 juta? Betul. Dapat Fortuner VRZ? VRZ, TRD. 45 juta betul. Bungkus, teman-teman. Iya. Oke, Pak Riki punya Alphard nih. Ada Alphard 2500cc tipe G. Ya, udah pilot seat ya. Tahun 2020. 2020 teman-teman. Ini kondisinya gimana nih Pak? Kondisinya mulus, terawat, mesin oke. Berapa harganya? Kita kasih di 890, Om Andre. Yang ini 890. 890. Tadi kan hitam semua warna, betul. Ini ada yang warna putih Pak Riki ya. Iya, DP-nya berapa? DP 80 juta aja ini, Om Andre. 80 juta bawa pulang. Nah, ya, betul. Kalau penonton yang ingin tampilannya lebih agresif, Pak Riki punya Velfire juga. Iya, ada Velfire tipe G 2016 warna putih. Betul. Di belakang. Itu harganya di 575, Om Andre. Pak Riki mintanya di 575, teman-teman. Iya. DP-nya berapa, Pak? DP 70 juta. 70 juta? 70 juta. Langsung bawa pulang. Betul. Velfire. Velfire. Teman-teman. Nah, ada Foxy lagi, Pak Riki. Ada Mazda. Oh, sorry. Mazda dulu. Kita ada Mazda. Ya, siap. CX-5. Oke. Okay. Iya, kita ada CX-5 warna merah 2018 sudah sunroof. Kita kasih di 275. 275. Ya, itu betul. Audio Bose sunroof fiturnya banyak betul ya Pak Riki. Betul sekali ya. Audio yang penggemar audio cocok. Enak Om. Banget. Enak bass-nya mantap teman-teman. Betul sekali. DP berapa Pak Riki? DP 40 juta aja Om. 40 juta aja langsung bawa pulang. Betul. Kita lanjut Pak Riki. Kita lanjut ada Alphard tipe G lagi nih Om Andre. Iya. 2017 warna putih double sunroof ya. Oke. Okay. Kita kasih ini di 605 juta aja. Boleh penonton 605 juta bisa punya Alphard nego ya Pak Riki ya. Masih nego. DP-nya Pak Riki? DP 70 juta. 70 juta. 70 juta. Maaf. Boleh langsung bawa pulang mobil teman-teman. Betul. Di belakang Pak Riki. Di belakang kita masih ada Almas. Nah, mobil enak tuh. Tahun berapa, Pak?
Almas itu tahun 2020 1500 cc turbo 3 baris panoramik. Yang 3 baris ya. Iya, itu tipe yang paling tingginya paling tinggi. Teman-teman ya. Iya. Harganya berapa Pak Riki? Di 145 aja Om. 145. Betul. Oke, DP-nya berapa? DP 30 juta. 30 juta teman-teman. Mesinnya 1500 cc tapi udah ada turbonya teman-teman. Betul, di belakang Pak Riki ada mobil. Di belakang di depan. Ya, kita ada di BMW 320 diesel ini Om Andre. Oh, ini diesel Pak Riki? Diesel. Iya, jarang. Wah, jarang ada ini. Tenaganya enak nih. Ya, istimewa turbo lagi. Berapa harganya Pak Riki? Ini tahun 2015 kondisi mulus, Om Andre. Perawat mesin oke, interior oke. Kita kasih di 225 aja, Man. 225 juta. Betul. DP-nya berapa, Pak Riki? DP 30 juta aja. 30 juta pulang, aja, BMW. Langsung bawa pulang ya. Betul, ini betul. Yang 320D ya, teman-teman ya. Diesel. Oke, ada iya. CR-V, Pak Riki. Lanjut, CR-V turbo 2020 di belakang, Om Andre. Warna putih di harga 295. 295. Ini model yang turbo ya, Pak Riki? Turbo, ya? Betul. Kasih DP berapa, Pak? Kita kasih di 30 juta aja, Om Andre. 30 juta. Murah-murah DP-nya. Nggak nyampe 300 loh. Harganya betul. 295 ya, Pak Riki? 295, betul, Om Andre. Nego sampai jadi, betul. Teman-teman. Kemudian selain CR-V, Pak? Ada Mercy tipe E300, Om Andre. Iya? Iya, tipe E300 itu tahun 2011 ya. 2011. Kondisi juga mulus. Itu berarti yang CGI, teman-teman, betul. Ya? Betul. Berapa harganya, Pak Riki? Kita kasih di 205 juta aja, Om Andre. 205? 205, E300 betul. Dia sudah panoramik ya, teman-teman, sudah. Ya? Sudah. DP-nya betul. Berapa, Pak? DP kita kasih murah, mana 30 juta bawa pulang. Oke, dapat unit tahun 2011, betul. Teman-teman. Kemudian di sampingnya, Pak? Ada Nissan Serena, Om Andre. Serena C26, Serena. Ya? Betul. Oke, betul. Tahun? Warna hitam tahun 2020. 2020. Harganya berapa, Pak? Kita kasih di 245, Om Andre. 245, silakan ya. Nego lagi. Boleh. DP-nya berapa, Pak Riki? DP-nya 30 juta, samain aja, Mandre. Langsung bawa pulang mobil, teman-teman. Iya, depan betul. Serena, ada Pajero ya? Ada Innova Venturer. Oh, Innova Venturer. Iya, bensin ya. 2021 itu, Om Andre. Itu Captain Seat, Pak Riki ya? Betul, Captain Seat. Warnanya betul. Warna silver ala khas Innova Ribbon, teman-teman. Betul sekali. Berapa harganya, Pak Riki? Kita kasih 325 aja, Om Andre. 325 ya? DP-nya? Ya. DP-nya murah, 30 juta semua, Om Andre. 30 juta langsung bawa pulang, teman-teman. Betul. Oke, yang warna putih ini, Pak Riki punya Pajero lagi. Betul. Unitnya tahun berapa, Pak Riki? Fortuner, Pak Om Andre. Kemana? Ada Fortuner VRZ ya. Fortuner VRZ, boleh Pak Riki, tahun berapa? Itu tahun 2021 TRD. 2021 TRD? TRD itu di 405 juta. 405 juta, DP-nya? Betul. DP-nya 30 juta juga. 30 juta? 30 juta. Kita betul. Next kemana nih Pak Riki? Di belakang ada NAV. NAV One. Oh iya, ya. NAV One. NAV One warna hitam, Om Andre. Oke, yang ini? Iya, NAV One. Tahun? 2015 ya, udah okay. Captain Seat. Udah Captain Seat. Captain Seat. Ini di 145 juta aja. 145? 145. DP-nya Pak Riki? DP-nya 30 juta. 30 sama, juta? Iya. Langsung bawa pulang Toyota NAV One, mesinnya di 2000 cc. Betul. Di belakangnya, lanjut, Pak? Lanjut, ada Nissan Serena ya. Ya. Panoramik, sudah panoramik, 2018. Di 185 aja, Pak. 185? 185, betul. Itu yang udah model panoramik? Sudah panoramik, okay. Full option. DP-nya berapa? DP-nya 20 juta, Pak Andre. 20 juta aja bawa pulang. Iya, betul. Jadi mau Navan, Foxy, atau Serena sama-sama mobil enak, teman-teman, betul. Ya. Lanjut ya. Lagi, Pak Riki. Lanjut, ada Fortuner, Toyota Fortuner VRZ 2019, Pak Andre. Nah, oke. Okay. Iya, di 345 juta aja, Pak Andre. Yang ini 345? 345. Betul. DP-nya? 35 juta aja. 35 juta, betul. Bawa pulang mobil ya. Betul. Fortuner 2019, teman-teman. Betul. Lanjut lagi, Pak Riki. Lanjut, ada Mitsubishi Pajero Sport Dakar ya, Om Andre. Iya. Pajero Sport Dakar itu tahun 2021, sudah model baru. Model baru ya? Iya. Oke. Okay. Kita kasih di 435 juta, Om Andre. 435 ya? Betul. Kalau beli baru kan 6,5 sekarang, ya. Teman-teman. DP berapa, Pak? DP 50 juta aja, Om Andre. 50 juta. Iya, betul. Lanjut di belakang, Pak Riki. Lanjut, ada Toyota Innova tipe Q, Venturer ya. 2016, kita kasih di 225, Om Andre. 225? 225. Venturer ya? Venturer, betul. Bensin 2000 cc ya? 2000 cc. Oke, okay, DP-nya betul. Berapa? DP murah, Om Andre. 20 juta aja. 20 juta. Harganya 200 jutaan, DP betul. Di 20 juta, nego juga teman-teman ya. Betul. Lanjut lagi kemana, ada Pak? Ada Toyota Foxy 2000 cc tahun 2020 warna putih, Om oh, Andre. Oh, ini yang di bawah ya. Yang di bawah, betul. Oke, harganya berapa Pak Riki? Di 315 aja, Om Andre. 315. 315. DP-nya? DP-nya 40 juta.
40 juta langsung bawa pulang. Betul. Boleh ke sebelah sini Pak Riki? Kita ada Nissan Serena. Ya. Nissan Serena 2018, okay. Om Andre. Hmm. Harganya 165 juta. 195? 195. DP-nya berapa? DP-nya 50 juta aja, Om Andre. 50 juta aja. Iya, betul. Wah, banyak nih. Lanjut, ini ada, lanjut. CR-V nih, Om Andre. Mobil ganteng. Iya. CR-V 2400cc, okay. Prestige. Hmm. Warna putih, kita kasih 205 aja. Ini yang sudah ada sunroof. Sudah betul. Electric seat, joknya udah kulit ya. Betul, Om Andre. DP-nya berapa? DP 30 juta. 30 juta. Iya, menang betul. Di warna juga, penonton bisa dapat warna putih, teman-teman. Betul, ya. Om Andre. Mercy C200. Iya, ini kita punya Mercy C200 tahun 2008 warna hitam nih, Om Andre. Iya. Kita kasih di 108 juta aja. 108 ya? 108. Ini mobil yang terkenal irit ya, mestinya dia di 1800. Betul. DP-nya berapa? DP-nya 20 juta, Pak Andre. 20 juta? 20 juta. Oke, 20 juta langsung bawa pulang mobil ya. Betul, Pak Andre. Kita ke samping Pak Riki. Lanjut, ini ada Pajero Dakar, Pak Andre. Iya. Pajero Dakar 2019. Mm-hmm. Kita kasih di 375 juta. 375 juta. Betul. DP-nya? 40 juta aja. 40 juta. Iya, betul. Diesel, sunroof, jok kulit, semuanya sudah lengkap. Lengkap Pak Riki, sekali, ya. Om Andre. Keren, dapat ya. Warna hitam juga, teman-teman ya. Betul. Oke. Okay. Lanjut ada Toyota Fortuner. Siap. VRZ TRD nih, Om Andre. Iya. 2019. Oke. Okay. Kita kasih di 375. 375 juta. Betul. Dapat TRD ya? Dapat TRD. DP-nya berapa, Pak Riki? 40 juta aja, Om Andre. 40 juta aja, teman-teman. Dapat SUV diesel, gagahnya dapat, iritnya dapat ya, Pak Riki ya. Dapat gagah banget ini, Om Andre. Oke, okay, ada Wuling Almas lagi. Kita ada Almas nih, Om Andre, warna putih. Siap. 2021 nih, Om Andre. 2021. Betul. Yang berapa baris, Pak? Ini dua baris. Dua baris? Dua baris, betul. Panoramic sunroof. Panoramic. Joknya kulit. Harganya berapa? Kita kasih di 145, Om. 145 loh, dapatnya iya. Wuling Almas ya. Almas, betul. DP berapa, Pak? DP kita kasih 20 juta aja, Om Andre. 20 juta? 20 juta. Nego ya? Nego masih oke. Okay. Dapat Wuling Almas warna putih. Betul. Keren banget, teman-teman. Baik. Waduh, ada CX-5. Ini lanjut ke CX-5, Om Andre. 2500cc, 2018 warna hitam ya, dua baris juga. Ini model yang Sky Active juga, betul. Teman-teman. Harganya kita kasih di 145. Sekarang 145 bawa pulang dengan DP bayar DP 20 juta aja, Om Andre. 20 juta iya. Loh, dapat CX-5 udah ada sunroofnya ya. Sunroof betul. Oke, okay. Wih, ada Honda Odyssey. Betul, Om Andre. Tahun berapa, Pak Riki? Ini Odyssey warna hitam ini tipe E 2017. 2017 betul. Ya. Betul. Sudah sunroof juga, Om Andre. Dia modelnya 3 baris. Iya. Mungkin saingannya Alphard lah, teman-teman ya. Betul. Harganya berapa? Kita kasih 285 aja. 285 bawa pulang. Iya, betul. DP-nya berapa? DP 50 juta bawalah, Om Andre. Langsung bawa pulang ya. 50 juta dapat Honda Odyssey ya. Betul, Om Andre. Ada Land Cruiser Cygnus. Cygnus, betul. Ini Cygnus tahun 2001, Om ya. Andre. 2001 kita kasih di 205. Yang ini 205 juta betul. Bawa pulang ya, bawa Pak Riki. Bawa pulang, Om Andre. DP-nya? DP 60 juta aja. 60 juta? 60 juta. Penonton bisa punya Land Cruiser Cygnus ya? Cygnus. Bandel, okay. Om Andre. Bandel. Ya. Dan ini jadi mobil hobi juga. Betul. Buat jadi kolektor item, harganya bisa jadi gorengan juga, teman-teman. Ya. Betul, Om Andre. Velfire? Lanjut, Velfire tahun 2012 ini, Om Andre. Captain Seat. Captain Seat ya? Iya. Tipe V? Tipenya... S ya. Tipe S. S. Oke, okay. Harga tipe berapa S Pak Riki? Kita kasih di 255. 255. 255. DP-nya? DP-nya kita kasih 40 juta aja. 40 juta. Kalau Velfire iya. Interiornya warna hitam ya. Betul. Dan ini dengan harga hanya di 200 jutaan aja. Betul, Om Andre. Jeep Cherokee. Lanjut kita ada Cherokee 4x4 nih, Om Andre. Yang ini 4x4. 4x4 2012 ya. 2012. 2012. Oke, okay, harganya? Kita 295 juta aja. 295. Betul. 4x4-nya normal ya, Pak Riki? Normal ya? Semua, sehat. DP-nya berapa, DP Pak? DP 60 juta aja, Om 60 Andre. Juta? Iya. Dapat Jeep Grand Cherokee. Betul. 4x4, teman-teman. Betul, Om Andre. Ada Fortuner. Lanjut kita Fortuner 2011 warna hitam nih, Om Andre. Iya. Ini kita kasih di 155, oke lah. 155? 155. Bensin ya? Bensin. Bensin betul. Di 2700cc. Betul. Dan DP-nya Pak Riki? DP-nya 40 juta bawa deh, Om Andre. 40 juta bawa yeah. Pulang ya. Dapat Toyota Fortuner, teman-teman. Betul. Nah, sebelum pindah ke showroom kedua, baik. Ada X-Trail, Pak Riki? Nah, ini X-Trail 2014, 2000cc, CVT-nya mulus ini, Pak. Masih enak ya? Masih enak semua. Ini masih kelihatan rapih banget mobilnya. Betul. Harga berapa, Pak?
Kita kasih 95 juta aja, Pak. 95. 95. DP-nya Pak Riki. DP 20 juta bawa pulang. 20 juta bawa pulang. Ya. Dapat X-Trail yang sudah model CVT ya. CVT. Kode bodinya T31, teman-teman betul ya. Betul sekali, Om Andre. Nah, kayaknya kita langsung ke showroom kedua aja ya. Baik, Om Andre. Yuk, masih banyak pilihan, let's ya. Go. Nah, kita lanjut lagi Pak Riki ya. Baik, Om Andre. Di showroom kedua, teman-teman. Baik. Pak Riki punya ya. Altis ya. Kita ada Altis all new 2020 ini, Om Andre. Mobil 2020, betul, teman-teman. Oke, okay. Harganya berapa? Di 255 aja, Om Andre. 255? Iya, betul. Oke, okay. DP-nya, Pak Riki? DP paling murah, Om Andre. 25 juta aja. 25 juta loh. Dapat Altis, iya. Modelnya sudah model yang baru. Facelift, betul. Oke, okay, teman-teman. Cukup uang di 25 juta aja, iya, teman-teman. Betul. Pak Riki juga punya Nissan X-Trail. X-Trail. 2.0 2016, Om Andre. 2016. Betul. Mobil enak, Pak Riki ya. Mobil enak. Oke, okay. Harga. Harganya berapa, kita Pak Riki? Kita kasih di 155 aja, Om Andre. 155 aja. Betul. Boleh bawa pulang, Pak Riki. Boleh ya. Bawa pulang. DP-nya berapa, Pak Riki? DP 20 juta lah, Om Andre. 20 juta? Bawa pulang lah. Wah, DP-nya di sini murah-murah ya. Betul, Om Andre. 20 juta dapat Nissan X-Trail, teman-teman ya. Nah, di belakangnya ada Lexus RX 270, warna putih. Warna putih. 2013. Mobil 2013. Betul. Harganya 265. Punya uang 265 tapi bisa punya Lexus, teman-teman. Betul sekali. DP-nya berapa, DP Pak Riki? 50 juta. 50 juta langsung betul. Bawa pulang, teman-teman. Lanjut lagi, Pak Riki. Lanjut ada CR-V 1.5. Ya. Turbo Prestige 2022 3 baris. Oke. Okay. 335. Yang itu 335 juta betul, aja. Betul, 335. DP-nya 50. DP-nya 50 juta. 50 juta. Dapat CR-V model yang 3 baris, 3 baris ya. Prestige. Oke, di sampingnya Pak Riki. Kita di sampingnya ada Toyota Foxy 2.0 2019 warna hitam. Warna hitam, teman-teman betul. Ya. Harganya berapa? Harganya 285 aja, Om Andre. Banyak pilihan Foxy ya. Betul. Masih di bawah 300, 285 nego. DP-nya. DP 40 juta, Om Andre. 40 juta. Iya, betul. Double sunroof dan kursinya sudah captain seat ya. Betul, Om Andre. Siap. Pak Riki ada Alfa. Ada Alfa tipe S 2012. Premium. Premium. Premium, betul. Tipe yang tingginya. Tipe tinggi, betul. Oke, okay, harganya. Harga kita kasih 255 aja, Om Andre. 255. 255. DP-nya, Pak Riki? DP mungkin 30 juta oke, okay, Om Andre. 30 juta. 30 juta. Bisa punya Toyota Alphard ya, Pak Riki ya? Betul sekali. 30 juta dapat warna putih, betul. Teman-teman. Ih, ada Camry, lanjut Pak Riki. Camry tipe V, Om Andre. Ya. 2014 warna hitam. 145 aja. 145. 145. DP-nya? DP 20 juta aja, Pak. 20 juta. Iya, betul. Dapat Toyota Camry. Betul. Ini juga ada Pajero, ada Pak Riki. Ada Pajero. Pajero ya. Ini Dakar ini, Pak Andre. 2023. Tipe tinggi. Tipe tinggi, betul. Oke. Okay. Kita buka di 465. 465. 465. Dapat yang model baru ya. Betul. DP-nya berapa? 70 aja. 70. Dapat warna putih keren, teman-teman. Betul. Camry. Camry tipe V. Ini 2015, Om Andre. Iya. Sudah model baru ya. Kita kasih di 185. 185. 185. Tipe V, kursinya sudah elektrik. Betul. DP-nya? 40 juta. 40 juta. Enggak usah mahal-mahal kalau di sini, teman-teman ya. Ketemu betul. Serena lagi, Pak Riki. Serena itu HWS, Highway Star 2000cc 2018 hitam. Panoramik. Tahun 2018 iya. Sudah ada panoramiknya. Panoramik, betul. Harganya berapa? 185 aja, Om Andre. 185. Iya, betul. DP berapa, Pak Riki? DP 30 juta, Om Andre. Oke, okay. Iya. 30 juta. Betul. Bisa punya Nissan Serena panoramik betul. Ya, Pak Riki. Betul, ya. Om Andre. Di paling belakang. Belakang ada Innova tipe G diesel. Mm-mm. Itu tahunnya 2020 Matic. 2020 Matic. Diesel, betul. Irit ya. Betul. Harganya berapa? 265 aja, Om Andre. 265, ya. DP-nya? DP-nya 30 juta. 30 bawa juta, pulang. Bawa pulang mobil. Betul. Terus di samping ada Innova. Kita ada Innova tipe G, bensin 2021, Matic ya? Matic. Matic, betul. Okay. Kita kasih di 255, Om Andre. 255 aja. Betul, 255 DP-nya 25 juta aja. 25 juta. Iya, dapat Innova Matic ya, Pak Matic, Riki ya. Betul, Om Andre. Siap, teman-teman. Ada lanjut ada Foxy putih 2018 di belakang. 2018? Iya, itu udah captain seat double sunroof. Heeh. Hmm. Kita kasih di 265. 265 juta. Iya, betul. DP berapa, Riki? DP 25 juta aja, Om Andre. 25 juta. Iya, bawa pulang ya. Bawa pulang. Dan di sini ada lanjut Rush. Kita ada Rush. Toyota Rush ini tipe G Matic 2021 3 baris. Mm-hmm. Kita kasih di 185. 185. 185. DP-nya? DP 25 juta aja, Om Andre. 25 juta betul. Langsung bawa pulang, teman-teman betul, Om Andre. Ya. Oke, ya. Jadi banyak banget ya
Alphard banyak, ya. Foxy, Innova, Fortuner, Pajero banyak. Betul. Silakan cek langsung aja, bisa telepon dan WA Pak Riki langsung. Baik. Nomor teleponnya ada di atas video dan di deskripsi Pak Riki ya. Betul sekali Om Andre. Oke, Pak Riki, thank you banget Pak Riki. Sehat selalu ya. Amin Om Andre. Semoga dagangannya lancar. Amin Om Andre. Penonton juga lancar selalu segala aktivitasnya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.